pokoknya aku mana parah-parah. Sama terus capek ini ya sudah. Saya sudah. Sudah berapa di sini? Sudah berapa? Berapa kantin? Berapa? 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 Turun dari kapal langsung mau kamu. Iya. Ibunya dari Milo pun baru ke Yunus. Saya suruh ulang dong masuk di Milo gitu. Oh siap. Dapat 113. Oh siap berarti. Dan besok itu saya bilang kalau masuk ulang Milo. Dapat sudah turun. Iya sudah turun. Dapat. Orang dia kalau loncat di laut, kalau loncat di laut. Iya. Toki di muka lompat di laut. Toki di belakang sana di gunung. Gunung orang. Kenapa tak dia sendiri ini orang Saya tersingkat. Tidak ada.
lewat ini? Iya, iya. Pertama kali kamu lewat lewat ya? Mas Tengah Mas, cuma kamu. Gak usah lagi lewat lah. Belum dipaksa ya? Sudah divaksin semua ini? Oh iya iya iya
Pada malam hari ini menjelang tahun baru ini adalah melakukan razia terhadap masyarakat yang sampai dengan saat ini belum melakukan vaksinasi. Jadi kita giring masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi di gerai Rujab Sekda yang sudah disiapkan. Untuk kota Ampana ini ada dua gerai yang kita buka, di JH dan di Rujab Sekda. Nah, dan ternyata dari hasil yang kita temukan, masih banyak warga yang belum divaksin. Dan mereka setelah kita komunikasi, mau diajak untuk divaksin. Dan sejauh ini tidak ada masalah, dan kegiatan ini berlangsung dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka menyambut tahun baru sekaligus untuk mendukung percepatan vaksinasi di tahun 2021. Adapun personil yang kami turunkan sekitar 20 orang dari Koramil 1307 bekerja sama dengan Polsek Ampana Kota dengan pemerintah Kecamatan Ampana Ratu Lindo dan Ampana Kota. Saya kira itu ya, mudah-mudahan untuk malam ini bisa mencapai target 70%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan kegiatan vaksinasi yang telah dilakukan, khususnya di Kecamatan Ratu Lindo dan pada umumnya di Kabupaten Kuala, alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan capaian target yang sudah ditetapkan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten bisa mencapai sampai target 70%. Dan pada malam hari ini tanggal 31 Desember 2021 kita laksanakan vaksinasi di gerai rumah jabatan Sekda. Tadi juga sudah dikunjungi oleh Pak Wabub. Mudah-mudahan ini bisa menambah persentase kita pada malam hari ini, pencapaian sampai 70%, insya Allah. Dan mudah-mudahan warga masyarakat yang telah divaksin yang tahap pertama dan akan dilanjutkan dengan tahap kedua. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian, juga TNI, dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini cukup banyak membantu kegiatan-kegiatan, proses kegiatan vaksinasi. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih kepada Polri dan TNI. Terima kasih.